Ini aku pengen jujur, ya, seperti rumor-rumor yang sudah kalian dengar, kalian ketahui di luar sana, kalau aku adalah seorang transgender, ya, aku adalah seorang transgender, aku melakukan. Oke, kembali bersama kami, Kecil Keluarga Ceria. Dalam segmen Warta Tawa, ahai deh. Astaga, GB Pesta ternyata transgender. DJ sekaligus model GB Pesta menyampaikan sebuah pengakuan yang mengejutkan. Setelah lama ditutup-tutupi, dia akhirnya mengakui identitasnya sebagai transgender. Pengakuan tersebut disampaikan GB Pesta lewat video yang diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video itu, dia mengaku transgender setelah menyembunyikan identitasnya selama 19 tahun. Ya, hari ini aku mau buat sebuah pengakuan pergolakan batin selama hampir 2 tahun. Aku melawan pergolakan batin ini. Tapi hari ini aku pengen jujur, ya, seperti rumor-rumor yang sudah kalian dengar, kalian ketahui di luar sana, kalau aku adalah seorang transgender, ya, aku adalah seorang transgender, aku melakukan pergantian kelamin hampir 6 tahun silam, dan fakta dirinya adalah transgender telah disimpan semenjak ia meniti karir di Jakarta. Aku menutupi jati diriku 19 tahun silam dari mulai aku ke Jakarta sampai saat ini. Tidak banyak orang yang tahu siapa aku dan seperti apa aku. Pengakuan GB Pesta mulai menuai komentar dari netizen. Banyak netizen yang mengaku terkejut dengan fakta tersebut. Ribuan komentar kini memenuhi postingan DJ yang kerap berpakaian seksi tersebut. Oke, cukup sekian dari kami, Kece Keluarga Ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Oke.